warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Talk. Hari ini kita akan belajar tentang rukun wudhu. Nah, apa ya yang dimaksud dengan rukun wudhu? Untuk mengetahui materinya, simak video ini sampai selesai ya adik-adik. Dalam wudhu terdapat rukun wudhu. Rukun wudhu adalah hal pokok yang harus dipenuhi saat melakukan wudhu. Nah, rukun wudhu ini ada 6. Kira-kira apa saja ya rukun wudhu itu? Rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Saat melakukan wudhu, diniatkan untuk beribadah ya adik-adik. Nah, tahukah kalian bagaimana bacaan niat berwudhu? Ikuti setelah kakak ya. Nawaitul wudhu'a liroqmil hadasil azhori fardulillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh muka. Nah, saat membasuh muka, basuhlah seluruh muka mulai dari batas ujungnya rambut hingga kedua tulang daging. Rukun wudhu yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai dengan siku, atau bisa dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Rukun wudhu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Rukun wudhu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki. Rukun wudhu yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya mengerjakan rukun wudhu secara urut. Apabila wudhu tidak dilakukan secara urut, maka wudhunya menjadi tidak sah dan harus diulang dari awal. Nah, itu dia ya adik-adik materi video pembelajaran tentang rukun wudhu. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa juga untuk